Nah, ini punyaku. Ini punya anak lanang lho. Cukundi. Iki dek sapa? Dino. Iya, penjimuk dhewe wis sing dia. Ini buat Mak Sun, teman-teman. Terus ini buat istrinya Pak Api. Api baru pulang cari daun pisang. Golek nek ndi Pak iki, Pak? Nek ande ngomah di samping rumah. Wes, ini persiapan besok bikin mendut, nggih. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Desa bersama keluarga Reni Wong Desa. Wih, seru banget. Hari ini tuh rame banget teman-teman karena keluarga pada ngumpul ya. Jadi semalam itu kita belanja murah ya. Kita mau unboxing ya wes barang murah lah gitu aja ya. Nah, langsung meriah. Saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini bersama keluarga Reni Wong Deso. Stay tuned. Oke, ini tuh semalam kita belanja tuh cepet-cepet teman-teman ya. Pokoknya aku ya wes kono ngambil opo sing disenengi, dan saya juga tidak tahu nih sandale sopo ae. Aku bener-bener enggak. Ayo coba ini sandalnya diambil sendiri-sendiri punya sapa coba. Iya, teh sama sing di. Jadi ceritane punyanya saya. Jadi semalam tuh ceritane nyeneng nih. Nyeneng nih dulur. Jadi semalam tuh cerita sebenarnya aku dari rumah itu pengen beliin daster mania, terus habis itu kok bagus-bagus ya wes lah ayo padha meleh. Wes milih. Nah, ini punyaku. Ini punya anak lanang lho. Cukundi. Iki dek sapa? Dino. Iya penjimuk dhewe wes sing dia ya. Ayo. Ayo. Iki suamiku tersayang. Are iki ta? Ya iki. Terus iki sapa meneh? Iki teke Mas. Oh, Mas. Duk, cilik kok. Oh, teke Mbak Mina. Heeh. Iki kan Mas bojo. Terus teke Dino, teke sapa ngono? Sapa? Iki. Yo, mamu lali, Pak, karo katok. Loh, iki. Ini punyaan saya. Iki teke anak Pak Kalulu. Dirga. Ah, jimok dhewe teke Dirga, teke sapa dijimok? Ayo. Nyeneng le dulur. Hah? Semalam itu kan Yumi ini cari sandal kan terakhir sendiri karo anake dengan ini. Bu, iki lho Bu, iki sandal cuwilik diduduh nih. Oh, iki bali. Iya, karo dek anake iki ya. Padha. Nah, no, iki dek anake sampean. Karo iki dek sampean. Ya, iki dek anake itu anak lanang. Heeh, si Ceriwis. Ya, iki dek bagianmu. Warnane mah aku ngono. Alah enak digawe omah wis. Iki aku juga enggak tahu kalau ini iki pete sapa iki? Aku iki. Oh, iki. Nah. Jadi semalam kakak pertama. Semalam tuh aku enggak tahu wis pokoknya ngambil gitu aja. Saya iki sing gede-gede. Ya iki punyanya kakak pertama iki. Kari akeh kakak pertama iki. Kakak pertama. Terus iki punya siapa? Ya saya. Nah ini besok dipakai ya, besok dikasih. Jadi besok semuanya seragam pakai daster. Terus ini Mbak Mina. Oh sama ya. Seragam Mbak Mina. Terus ini siapa? Aku. Sama? Oh iya ya wes. Percobaan, ayo percobaan, ayo. Terus ini. Oh cucu. Nek emak nih. Ah, ayo Bu Aisyah milih sing warnane Mbak Titi. Ya kalau ini punyanya iki punyanya Mbak Maul. Terus ini punyanya Ndu Anggi, tak pilih nih. Terus lagi Imbo Cito. Iki nomor 3. Eh, Mbo sik, didelok sik. Iya. Sik didelok sik. Iki tak aneh mak nih, dikai warna apa? Mbak Mi ini apa, Mak? Mbak, di dulu sih. Oh, ini Mak Mi. Ini punya Mak Mi. Mak Ili. Bek
Iki penyanyi Bekli. Bu Aisyah sampean warna apa Bu Aisyah? Ndang, Mbak Titik, Mbak Titik. Ya? Mak Nia ndi? Mak Nia engko tak pilihne warna iki apik ya. Loh, Mak Nia. Apa warna iki? Jare ini kuning. Gak apa-apa. Ndi? Iki Mak Nia ya. Oke, sebenarnya semalam tuh aku mau beliin Mak Nia. Terus iku Bu Aisyah apik ya. Terus iku Mbak Titik, terus iki oh ya ini Mak Sun. Ini ya, buat gitu. Mak Sun. Wah, loro. Wah, oke dhewe. Nah, ini buat Mak Sun. Iki Imbo. Heeh, saya sing kebagi sing entuk akeh dhewe sing nomor 3 atau nomor 1. Nomor Eh, apik tapi enak dipakai, Nak. Ini beli ndi? Loh, iku mau. Iki. Heeh, kuwi dek beli. Iya no, sesok. Iya, Pak Bekli ya ento, Yumi ento. Wes. Ayo coba dicoba percobaan. 5. 45. Iki 103 iki nek ketet kuwi. Nah, besok digawe Mbak Titik ya. Heeh. Wah, apik wes. Ketuane nomor 1 merah, terus ijo, biru, terus anak buah liane gak ngene-ngene iki kabeh. Aku malah ra entuk iki, guys. Ya gak apa-apa wis. Oke, ini Mak Sun sama Mak Niah ya, tak lempit. Sandale baru. Baru. Ijo-ijo kabeh. Terima kasih. Sama-sama. Gini aja wes seneng guys, murah meriah. Dan guyune lihat senyumannya wes lebar semua. Bu Aisyah enggak coba bajuku baru. Mbak Titik guyu. Sama-sama. Bu Aisyah enggak pernah pakai daster, bisa dipakai ya, Bu ya. Heeh. Apik. Apik Bu Aisyah. Iki, kok engko dijolne gak apa-apa sore. Nah, ini teman-teman ya. Kita daster gini aja wis podo seneng rame teman-teman besok buat seragam ya. Terus ini kita mau siap-siap bikin rujak, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau petik buah yang ada di kebun nggih. Sampai ketemu nanti, matur nuwun. Sama-sama. Cantik apa enggak nih teman-teman? Tuh lihat. Cantik. Ayu ora, Pak? Cantik apa enggak? Pak Api lak nyawang teko kono guys, lho adoh. Kak ketok. Piye mak gak ketok jari mak? Kita sudah dibawa pohon jambu sampai jambune ceblok-ceblok enok roh kematangan. Anak Pak enok sama napa aku sing manen? Iku. Kita mau bikin lutisan ini teman-teman. Ambil berangkang. Iya, wis ketuaan iki. Iku anak ta? Heeh. Dipetul kene ya, langsung sampe kene ngene. Iya. Ya wis terserah sampean wis. Iki lho. Dipetul ngene ya kena wis. Nah, ini teman-teman. Soalnya ya lumayan lho, lumayan. Sing iku lho kasihan ya sampai copot lho ini, lihat. Mari kita buka. Duh, merunane. Dimin, Mbak. Jan pas iki, sitok iki sadah iki. Ini enggak tahu yang bungkus Pak Api apa Bu Aisyah, aku juga enggak tahu. Kapan hari sudah tak panen tapi enggak di video itu. Sampai ini nih ngomong. Bungkusnya.
iya kapan di tak panen no sak grombol wakeh ngono. Cuma enggak aku ambil video teman-teman, soalnya kan sudah sore, terus kebetulan ada temanku katanya kepingin lihat jambunya kok itu sudah mateng. Iya ya wes ambilen aku no. Enak enak aku digawe rujak iki no, gawe lutisan. Oke, langsung kita ke belakang ya. Kedondongnya juga sudah ada di belakang. Ini persiapan ibu-ibu. Mau ngupas. Ini tadi aku beli duku teman-teman, 1 kilonya 20.000 sik le. Tak dudohne. Dudohna no? Iya. Langsep 13.000 ya, Mbak ya. Langsepnya tadi aku juga beli 2 kilo nih duku. Kok kecil-kecil ya? Dulu cuma 10.000. Terus saiki larang ya, Mi? Tadi juga beli, cek monggo kesayangan. Simpannya remotnya yang mana? Jambu. Manis sekali. Jambu ini. Manis sekali. Makan ini kak Giko. Mbak Titi. Mbak Titi tawani wong-wong. Ditawani to, Dik. Ini nanasnya tadi 1 piro? 12 apa 11? 11. Terus ini ini duku, duku. Jambu kristal. Sama nu minta jambu kristal lagi kita. Iya jarinya si tangan. Gak nganu. Oh, yes pokoknya jambu. Ini nangan nih ronggole. Timun. Ya se, habis ini kita petik timun. Mau cari timun buat lutisan. Nih. Terus ini lagi. Ini lagi. Ini. Ini sudah banyak. Nah, ini Pak Apik baru pulang cari daun pisang. Golek nek ndi Pak iki, Pak? Nek ande ngomah? Di samping rumah. Wes ini persiapan besok bikin mendut nggih. Pisangnya mateng. Godongnya. Ini pisangnya juga sudah mateng ini, teman-teman. Wes. Persiapan buat Mas Gemoy. Persiapan. Ini yang lagi hamil yang mana suaranya? Tiga bulan, bapak erong golek. Waduh bahaya. Kakak pertama malah 3 meletek lho. Mbak sampean pirang meletek, no? 5 meletek bapak erong golek. 5 pecah. Loh, guys. Lutisan kayak gini rame-rame. Biasanya kalau lutisan kan sama Bu Aisyah, Mbak Titi, Mak Sun. Nah, ini saudara di sini ya, wes. Mari kita lutisan. Biasanya delok nih omah iku kalau lutisan. Gila nih. Ini teman-teman, bumbu seperti biasa kita bikin lotis ya. Asam Jawa, gula Jawa, ada cabai rawit dan garam. Terus ini kacangnya teman-teman. Jangan salfok sama gula Jawanya. Dikarenakan leder. Nah, hari ini yang mengulek si kenyeh. Okay. Ayo. Silakan. Lihat gayanya mengulek. Coba. Terus aku keting aku lek nek. Enek gayane banget. Ya karo igul-igul ngoten no. Lah iya to. Aja omong eta tepun teh. Cocok tenan kok. Mau ra didelok, mau wae dikon nitipne Mbak Anggi. Nah. Wih. Mantapnya, sing ulek perawan, putune tapi, putune, sudah punya cucu loh ini teman-teman, sing perawan cucu nih. Nah, ini lihat buahnya sudah dipotong-potong sampai sikil-sikil barang katut, bermacam-macam ya teman-teman, ada nanas, ada jambu kristal, terus ada apa lagi nih?
Sampai, Mbak. Ada jambu. Ada jambu apa nih? Jambu merah ya. Ada kedondong dan timun. Wes, mantep, mantep, mantep. Jadi ini enggak bisa kumpul jadi satu, harap dimaklumi karena kita tuh uangnya gede-gede. Kameranya ra cukup sampean. Uangnya cilik-cilik ding. Lagi buahnya. Nah, sini. Nah. Jambu apa? Jambu merah ta, Kak? Campur. Oke, sih mulai silakan, Nok. Jambu nek kristal ben diiris dhewe. Iris ya, Mbak. Ya, ngiris sendiri. Ayo, Kak. Ayo. Nah, mari makan kesayangan. Enak sekali. Makan jambu kristal iya. Kari adoh ya, Nok ya. Kayak kok Jepang karo teko Amerika. Ayo. Monggo, monggo. Enak le. Ono. Enak. Nah, wah panjang kayak ini. Pedes lho mboten, Bu? Mboten Bu asa nyuwepet ben ra ketok. Ora pedes blas. Lomboke pira iki menok? 9. Pokoknya ganjil. Biar sedep. Enak tapi aja terlalu pedes, ini cocok iki. Ini yang ketiga, suapan buat kesayangane wong desa oleh Resin Maksun. Ayo monggo. Monggo. Gimana ibu-ibu kok enggak ada suaranya? Enak enggak? Mantap. Ya, nyenengne sing ngulek to, guys. Betul. Sing ngulek banter dhewe lek. Guys, gak cerdas sih. Ini Pak Api, kakakku wis gak cerdas ya. Kalau lutisan itu emang buat perempuan. Kalau laki-laki kan enggak ikut. Ikut laki-laki iki. Laki cilik-cilik. Kan mantannya iki. Mantannya incang-incang. Nanasnya manis ah. Nanasnya manis, teman-teman. Mantap. Kasep pisan. Enak, Dok? Cuma kok iso ngertine piye? Aku nang buang soke. Ndang, Dok. Sing. Sak cobek hampir habis. Bumbunya habis, buahnya masih banyak. Lagi ayo, neh. Neh lah. Kaya dulure kaya iki sesuk minggu. Sesuk tambah neh. Minggu lebih akeh neh. Di sini tuh bolo Kurawa. Aja kaget ya, Mbak. Malah lek karo iwak be bodho dirasani sing seneng. Kalau kalau Mbak Titik kan belum ketemu sama saudara-saudaraku ya. Kalau Bu Aisyah sudah sering. Kalau Bu Aisyah wis gak kaget ya, Bu ya. Ngelak Bu Aisyah kaget ngene. Ora berputar meneh Bu ngene. Nah ini teman-teman ya, kita lutisannya sudah selesai. Sebenarnya buahnya masih banyak. Tuh masih. Cuma sambelnya yang sudah habis. Iki alon-alon diganyang ya Mbak Titik. Loh, nek sampean kok sih oke Mbak Titik. Nggih, Mbak Sum gak seneng lutisan. Oke teman-teman, kita mengucapin terima kasih banyak ya buat tim Medelue dan keluarga besar ini Wong Deso. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Terima kasih dan sampai ketemu nanti. Dadah!